Memelihara ikan hias tentu membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan. Salah satu tempat budidaya ikan hias yang menarik untuk dikunjungi yakni Aquatics Indonesia di Tangerang, Banten. Karena di sini Anda bisa belajar budidaya maupun membeli aneka ikan hias yang unik. Lihatlah aneka ikan hias ini, lucu-lucu dan menggemaskan. Ada ikan sapi air, ikan panda air, serta ikan bola pingpong dan ponyo. Ikan-ikan hias ini menjadi incaran pembeli di tempat budidaya ikan hias Aquatics Indonesia Unit Goldfish di kawasan BSD Tangerang, Banten. Budidaya ikan hias termasuk usaha yang menjanjikan. Arsi memulai usaha ini berawal dari hobi. Sebagian ikan hias ini diimpor dari Cina dan Thailand. Ikan hias impor harus dikarantina terlebih dahulu, setidaknya selama 1 minggu sebelum digabung dengan ikan lain. Dalam seminggu bisa terjual 100 ekor ikan hias. Yang paling mahal, harga sapi air mencapai 3 juta rupiah per ekornya. Ikan ini kan ikannya lucu ya, warna-warni, jadi mereka happy untuk pelihara. Benar-benar hewan yang bisa dipelihara untuk family. Dan kalau untuk ditanya harganya, range harga itu kita variatif banget. Dimulai dari 100 ribuan pun ada. Ini cow milk rancu. Kenapa cow milk kayak putihnya putih susu ya? Ini premium, size-nya udah gede, itu 3,5 juta. Dari China. Arsi pun berbagi tips untuk merawat ikan hias. Kebanyakan orang tuh salah di filter sebenarnya. Filter dan karantina. Karantina itu penting kan untuk memastikan sebelum ikan masuk ke tank utama, itu adalah ikan yang sehat. Dari Tangerang, Banten, Putu Bagus dan Aris Setiawan, iNews, melaporkan.